pantun tangan pangan diberi benang merah kita ulangkan anda berlewatan kita pantun pun kita negara kembali Gusti Allah tanca parima tangan berat mantan lo tanjuri jiwa dibos dari benang merah berlewatan jiwa kita8 bulan. Ini harus kita lestarikan karena warisan nenek moyang. Jenengan pengen hati yang besar atau yang kecil? Cici apa sih Cici? Oke, karena saya berbaik hati dan saya tidak sombong. Hari ini karena pengen hati yang besar, sepulang dari sini silakan bawa pulang bundanya Zena. Jenengan siapa? Yuna. Kelas berapa Yuna? Hari ini buat adik-adik yang belum dapat hadiah siapa? Banyak yang belum dapat hadiah ya. Hari ini buat ibu-ibu siapa yang mau hadiah bu? Tangannya diangkat bilang saya. Siapa ibu-ibu yang mau hadiah? Belum ada yang mau hadiah. Tangannya diangkat bilang saya. Gitu ya. Siap-siap. Siapa mau hadiah? Kurang banter melempem. Okay. Siapa mau hadiah? Oke, Miki, ibunya sing duwe anak warnanya kuning bajunya ya. Oke. 1, 2, 3 maju, ledek kualik, berikut nah, ngetan, nah, coba 1, 2, 3 maju, ledek mundur, ledek nah, ini ternyata bukan ledek, kemeledekan nanti kita ngebaca sebagai Miss Ledek Indonesia silakan duduk kembali, sekarang ganti ibunya ya bu, 1, 2, 3 maju, ledek ledek, mundur, ledek. Luar biasa, kita kasih hadiah ya bu ya. Yo, hari ini kita akan ke proses inti kerja. Citanya Ade Zainal. Bapak ibunya berapa di sini monggo? Hari ini kita akan ke proses yang pertama, yaitu proses masuk ke dalam sangkar. Ade Zuna, silakan masuk dalam dulu, diangkat dulu. Ayah, diangkat. Jenengan Cilo, Yuna ya. Untuk Yuna, hari ini saya berbaik hati. Selain kamu ditemani oleh adik Zaina, kamu ditemani satu ekor ayam ya. Ayam di sini melambangkan kemandirian. Kita harapkan untuk adik Zaina ketika nanti sudah dewasa, adik Zaina menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua dan memiliki sifat mandiri dan juga kokoh. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, diangkat kemudian ada Zaina masuk ke dalam sangkar benti bangku KKE. Ah. Ayo kakak. Kakak. Yes, sebentar. Bapak ibunya ada di samping kanan samping kiri. Ditutup sebentar. Ditutup sebentar. Yang selanjutnya ada Zaina akan kita mandikan dengan air 7 sumur. Oke, hari ini adik Zaina akan kita mandikan dengan air 7 sumur. Artinya kalau nanti adik Zaina sudah dewasa, diharapkan adik Zaina mendapatkan pitulungan dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo nanti ketika adik
Zaina kita kira ibu-ibu yang hari ini hadir nanti dimohon untuk berdiri. Oke, hari ini proses yang selanjutnya Adik Zaina akan kita lakukan proses yaitu menginjakkan kakinya di jadah warna 7. Oke. Menginjakkan kaki di tanah. Yang diharapkan nanti ketika sudah dewasa, Adik Zaina tidak lupa dengan tanah kelahirannya, dibasuh dengan air suci. Pelan. Selanjutnya naik atau menginjakkan di jadah warna 7. Dua kaki. Ayo monggo pelan-pelan sampai ke ujung ya. Hari ini Adik Zaina duduk di singgasana layaknya seorang ratu yang memakai mahkota yang terbuat dari janur. Janur dalam bahasa Arabnya, jana itu datang, nur adalah cahaya. Ibu-ibu foto semuanya ya. Foto semuanya ibu-ibu, gendong bayi ini enggak apa-apa ya. Monggo. Mbahnya dulu. Yo mbahnya monggo, Mbah. Iya, monggo. Foto rian, Mbah. Alhamdulillah mbahnya kok masih muda sekali ya. Luar biasa ya. Yo. Satu, dua, tiga. Bebas.